Hari ni tuan-tuan, kita duduk dalam satu tempat. Ramai orang Islam duduk satu tempat. Kita tak tahu siapa betul-betul beriman, siapa yang fasik, siapa yang munafik, siapa yang berdendam dan dengki dengan Islam. Duduk sekali. Satu hari kemuncak kepada kemunculan Dajjal, manusia ataupun umat Nabi Muhammad akan terbahagi dua. Sehingga kan kata para ulama, sekiranya kita pada hari itu berada dalam kumpulan beriman, tuan-tuan, kalaulah waktu tu kita duduk dalam kumpulan beriman, kita boleh tengok satu lagi kumpulan, kumpulan munafik dan kumpulan kufur. Boleh beza ke ustaz? Waktu tu boleh beza. Ketika itu boleh beza. Dia tak duduk sekali dah. Subhanallah. Nabi kata, ketika mana kalian melihat perbezaan itu. Ha, ni kemuncak hadis ni. Ketika mana kalian melihat dua kumpulan itu boleh dibezakan, maka tunggulah kemunculan Dajjal hari itu ataupun esokkan harinya. Tajuk yang diberikan oleh Syekh Ahmad Fahmi, tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Di antara tanda kiamat kecil, di antara tanda kiamat kecil, tanah Arab yang padang pasir itu akan bertukar menjadi lembah yang subur. Kita baca hadis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehingga tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Senang aja hadis ni. Nombor satu, salah satu daripada ratusan tanda kecil kiamat, ni yang kita nak baca ni, salah satu. Tapi saya tak urai lah sebab dia simple je. Tanah Arab ni, negara Arab, sampai hari ni majoriti ialah padang pasir. Contoh, Mesir. Mesir, tuan-tuan, 70% padang pasir dia kosong. Tak ada bangunan, tak ada orang. Yang tuan-tuan pi Kahirah apa semua tu, semua tu rakyat Mesir duduk sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil kan luas. Sungai Nil ni sungai terpanjang dunia. Sungai terpanjang dunia. No, panjang merentasi Mesir dan beberapa negara yang lain. Yang tuan-tuan tengok tu di Kahirah, di semua tu, penempatan orang di sana adalah di sepanjang sungai. Sebab di padang pasir tak ada orang duduk sebab tak ada air. Sama lah kalau tuan-tuan pi sampai Mekah, Madinah, sampai Jordan, Iraq, Syria. Kebanyakan tanah dia, kecuali Syam lah, kecuali Syam. No? Kecuali Syam, Syam ni Syria, Palestin, yang tu negara-negara Arab yang banyak tumbuh-tumbuhan, pokok banyak. No? Negara Arab yang paling banyak air dan paling banyak hijau ialah
tanah haram yang diambil oleh Palestin. Tanah haram lah tu yang diambil oleh Palestin, yang diambil oleh Israel. Entah nah. Negara haram Israel itulah antara negara Arab yang paling subur dan paling banyak air dan yang paling hijau. Nah, saya pusing banyak negara Arab dan saya tengok Syam, Palestin, Syria, Lebanon yang paling banyak sekali pokok-pokok. Nah, tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab lain, lagilah padang pasir. Hadis ni nak sebut negara Arab yang terkenal dengan padang pasir yang tak ada penduduk tu, sampai hari ni kebanyakan padang-padang pasir dia yang luas, 70% Mesir padang pasir dia kosong. Luas tuan-tuan, rakyat dia hari ni dah mencecah 70-80 juta kalau tak silap saya, kan, maklumat lama. No? 70-80 juta, 70% kosong. Nabi kata satu hari tanah Arab yang tandus itu dekat dengan kiamat akan menjadi lembah yang subur. Satu je dia akan jadi mata air keluar mata air, dia akan jadi sungai, dia akan jadi tumbuh-tumbuhan menghijau. Menghijau. No? Ada satu kawasan padang pasir nama Ar-Rub'ul Khali. Ar-Rub'ul Khali ni sekarang ni padang pasir tak ada yang setitik pun. No? Satu ketika dulu di sepanjang 800 km Rub'ul Khali itu adalah sungai. Tuan-tuan, sungai yang mengalir laju. Tuan-tuan, nah? Satu hari dia akan kembali. Ha? Seperti mana yang Nabi sebut. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi, dan ini akan berlaku. Ha? Ini akan berlaku zaman bila, wallahu a'lam. Nah, ha? Wallahu a'lam, tak tahu zaman bila yang akan kembali dialiri sungai. Jadi sungai balik, nanti dia akan jadi sungai kawasan-kawasan tanah Arab yang tandus ni. Nah. Ha? Bukan sahaja sungai, dia akan subur dengan pokok-pokok. Kita baca sikit je yang diuraikan oleh Syekh Fahmi. Sikit yang Syekh Fahmi urai bawah ni. Sekarang kita telah mulai menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Apa yang Nabi sebut tu makin nampak, kata Syekh Ahmad Fahmi. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan sangat kering, tetapi sekarang sudah mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Ada rumput, ada pokok. Nah, contohnya padang Arafah yang ada di Mekah dulu padang yang tandus tak ada pokok. Lah ni ada banyak pokok di padang Arafah sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Walaupun pi Arafah hari ni dia taklah hijau macam kita pi kawasan kita ni. Nah. Waktu saya belajar di negara Arab dulu, walaupun Syria kaya dengan air, tahu nah? Kaya dengan air. Setakat ni mineral water. Nah, saya pusing banyak tempat lah. Nah, sampai di Australia, Jepun apa semua saya pi, belum lagi dapat menandingi keenakan mineral water di bumi Dimash. Nama dia apa? Nama dia ayak tu, mineral tu. Baqin ataupun Ain Fijah, dua tu. Baqin ataupun Ain Fijah, ada dua. No, saya tak ingat. Saya pergi melawat dah tempat tu. Dia punya ayak yang keluar mata ayak, Syria ni dia terkenal ayak dia banyak. No? Banyaknya mata ayak tu dulu 10 tahun yang lalu, ayak mata ayak tu banyak sehingga dibekalkan di seluruh penduduk Damsyik. Dimash, no? Dibekalkan ke seluruh penduduk Dimash. Tuan-tuan buka pipe,
Yang paip tu tuan-tuan terus tahan macam ni, minum drinkable water. Drinkable bukan macam ayak kita, kalau tahan paip kita minum lepas 2 tahun mati kan, dengan karat dengan sekarang ni lagi sakan ayak paip kita kan, lagi kotak. Tuan-tuan, 10 tahun yang lalu saya duduk di sana, ayak tu ayak matayak kan, depa habang ayak matayak sekian, kita pun naik dia punya van dia tu, pengangkutan awam di sana, van kan, van tu banyaklah van atas jalan raya. Dia bawa pi ke sana, pilah tengok ayak tu, noh ayak yang kita duk minum di rumah tu, tak payah masak apa dah, buka paip tahan. Ayak dia nak cerita macam mana, noh bukan manis, dia lemak, bukan lemak, duk nampak santan pula lah nak sebut ayak tu kan. Tak ada, pusing kan, saya pusing banyak negara lah dalam dunia ni kan, lebih 20 buah negara. Mineral water yang paling sedap di Syria, nah, tak jumpa dah. Jadi walaupun Syria tu dia banyak ayak, tapi hijau dia tak bolehlah nak tandingi di Malaysia. Kita lagi banyak lah pokok-pokok kan, pokok-pokok tu lebih banyak. Maka negara Arab ni dia sinonim dengan padang pasir, sinonim dengan padang pasir. Padang pasir pula dia sinonim dengan tak ada pokok yang banyak lah, tak ada pokok yang banyak. Arafah dahulu Arafah lagi kosong, tapi sekarang ni alhamdulillah dah mula ada pokok-pokok di sana. Kata Syekh Fahmi, keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangi gambaran suasana padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Bila berimpun hari Arafah, sungguh tuan, sungguh. Siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi haji, bila berimpun hari Arafah tu, berani-beranikan diri untuk keluar pada kemah tu, tapi jangan keluar jauh sangat, sesat sekali. Tak jumpa sekali, kat sana dia duk marah saya. Ni Ustaz Wadi yang pandai mengajak keluar . Sebab kalau hari Arafah tuan-tuan, waktu wukuf tu kan 3-4 juta duduk di situ. Kalau tak pandai cari kemah, jangan keluar. Tapi kalau pandai cari kemah, tuan-tuan keluar, tuan-tuan boleh berasa suasana perhimpunan yang begitu luas mata memandang. Tuan-tuan tengok sampai ke depan tu, tak tahu habis tang mana, putih. Tengok belakang, tapi dia kena piduk tengah-tengah hak 3 juta tu lah. Orang Malaysia tak keluar dah, dia duduk dalam kemah tu rapat, sengak duduk dalam kemah tu kan, sebab keluar tu memang bahaya lah, agak bahaya sikit sesat tak jumpa dah. Tuan-tuan, 4 juta duduk setempat, besar mana, luas lah, luas kan. Waktu saya buat haji dulu, saya keluar, dan bila kita duduk di situ, kita teringat mahsyar. Satu pakaian kan, YB kah, Datuk Seri kah, Datuk Doktor kah, Sultan kah, orang biasa kah, satu pakaian. Maka menggambarkan suasana mahsyar. Cuma Syekh Fahmi kata, dia suasana tu, pokok-pokok yang duk ada lah ni di Arafah, mengurangkan gambaran suasana mahsyar. Sebab apa? Sebab mahsyar itu kosong. Tanah mahsyar yang saya dan kita semua akan berdiri satu hari nanti, tanah mahsyar suasananya kosong. Bukit tak ada, gunung tak ada, bangunan tak ada, rumah tak ada, sungai tak ada, laut tak ada, rumput tak ada, pokok tak ada, tanah kosong. Kalau dulu 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu berdiri di Arafah, nampak macam mahsyar, kosong je, mendatar kan, tanah dia pun koko-koko sikit, macam yang Nabi beritahu suasana mahsyar. Yang tu yang Syekh Fahmi beritahu ni, dia hak hijau-hijau lah ni yang ada di Arafah, mengurangi gambaran suasana mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Kemudian kita tengok hadis seterusnya, hadis 28. Tajuk dia imam pula Syekh Fahmi pilih, tajuk dia ujian dahsyat terhadap iman. Ujian yang paling dahsyat terhadap iman seorang Muslim di atas muka bumi ni,
semenjak bumi ini diciptakan ada pada hadis ni. Ni hadis kita nak baca sekali ni, saya hurai. Tonton tengok. Ujian yang paling dahsyat di atas muka bumi Allah terhadap iman seorang mukmin ada dalam hadis ni. Ada dalam hadis ni. Kita tengok. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, ujian berat terhadap iman seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang beriman di waktu pagi kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau syak perawi hadis ni bukan terjemahan, syak perawi hadis tu bukan terjemahan, dia ayat syak perawi hadis tu dia datang hasil daripada atau tu. Yang meriwayatkan hadis ni imam besar, cumanya dia ragu-ragu Nabi sebut hak ni ke Nabi sebut hak ni, Nabi sebut pagi dulu ke Nabi sebut petang dulu, hak beriman tadi ni. Tapi sama aja, maksud dia lebih kurang, maksud dia lebih kurang. Atau syak perawi hadis. Saya nak bagi tahu huraian tu, syak perawi hadis tu. Seseorang yang masih beriman di waktu petang kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir, wal'ayyadzubillah, dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Saya tengok balik daripada atas. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terkenal. Tadi nama dia dah, sekarang nama dia lagi, Abu Hurairah. Ataupun nama sebenar dia Abdul Rahman ibn Sakhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi nasihat, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Badiru bil a'mal fitanan. Fitnah tu pula seperti malam yang sangat gelap gelita. Nombor satu dalam hadis ni, Nabi pesan kepada umat yang dia sayang, bersegeralah buat amal ibadah dan kebaikan. Jangan tangguh. Jangan tangguh tu kenapa? Tuan-tuan tengok. Jangan tangguh itu, saya tak tahu hurai hadis ni tuan-tuan. Saya tengok bagaimana ulama-ulama hadis hurai, Imam Nawawi dan lain-lain. Ini bukan daripada saya. Ini bukan huraian saya. Huraian daripada imam-imam hadis. Bila Nabi sebut buat baik cepat, ibadah segera, jangan tangguh buat baik, jangan tangguh beribadah. Kenapa? Ada hadis lain Nabi sebut bila nak buat baik kena segera buat baik. Pasal apa? Pasal manusia ni bila dia nak buat baik, sekejap lagi syaitan akan mai goda untuk menghalang kebaikan yang dia niat nak buat tu, yang dia azam nak buat. Itu hadis lain. Yang tu hadis lain.
Hadis lain tu Nabi suruh segera buat baik, tapi sebab dia lain. Hak malam ni kita baca Nabi suruh segera buat baik, segera buat ibadat. Kenapa? Sebab dia lain pula. Sebab ni belum berlaku. Sebab ni belum berlaku, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah buat baik, bersegeralah buat amal ibadah sebelum sampai satu masa kepada umat Nabi Muhammad. Masa itu, gelombang itu, fasa itu, kamu tak boleh dan susah untuk melakukan kebaikan, susah untuk buat ibadah. Rasa macam pernah hurai dah tang ni. Kau tempat lain saya tak tahu. Sini ke kat mana tuan? No? Ni hadis ni saya tak tahulah. Saya hurai di sini ke di tempat lain ke, wallahu alam. No? Jadi Nabi suruh segera. Sebelum mai satu masa, umat Nabi Muhammad tak boleh nak buat baik, susah nak buat baik, susah nak buat ibadah. Ujian dia mai berat. Tuan-tuan, nak semayang susah, nak zikir susah, nak baca Quran susah, nak sedekah susah, sehingga tak boleh buat. Semua orang ke ustaz? Semua orang. Yang mukmin, yang muslim, yang fasik, yang munafik, semua jadi susah pada zaman itu. Pada zaman itu. Sehingga kan pada zaman itu, waktu tu, yusbihur rajulu mu'minan, tuan-tuan tengok. Nak tahu sampai ke dak zaman tu, Nabi kata tengok orang ketika itu pagi beriman, petang murtad dan kufur. Bukan jenis syirik khafi tuan-tuan, murtad terus. Keluar Islam, pagi tadi solat dengan kita, petang sudah kafir. Duk jadi tak tuan-tuan? Jadi. Duk jadi, tapi tak banyak. Dia duk ada. Duk ada. Ataupun Nabi sebut, petang itu beriman, pagi esok bangun kafir dah. Kita jumpa-jumpa ai. Semalam Islam lagi dia ni. Suasana tu dah ada, tapi tak banyak. Tapi boleh tengok dah. Daripada hak Islam liberal, daripada hak geng LGBT, daripada hak mulut-mulut ni ni, hak sister in Islam. Saya sebut lah. Saya sebut sebab mereka boleh sebut cara terang. Saya sebut nama mereka, kumpulan ni. Tuan, no? Dia boleh sebut no? Perkataan-perkataan. Nah, pagi dia Islam, dia semayang, petang dia ucap perkataan yang berbau syirik dan berbau kufur, pertikaikan hukum Allah dan sebagainya. Allah tunjuk dah ni hak benda hak nak jadi terang-terang satu hari nanti. Tuhan tunjuk siap-siap bibit-bibit dia, mini keadaan tersebut. Tuhan tunjuk dah sikit-sikit, kita pun perhati. Baru petang kemarin dia masih Islam, bangun pagi esok dia lafaz perkataan yang berbau syirik, yang berbau kufur. Satu hari dia main gelombang ni tuan-tuan, dia tak bau dah, nampak terus depan-depan, dia bukan bau-bau dah. Suasana hadis ni tuan-tuan, hadis yang tuan-tuan baca hari malam ni, yang kita baca hadis ke-28 ni, hadis ini akan berlaku pada hari sehari sebelum kemunculan Dajjal ni. Tuan-tuan baca ni, sebelum Dajjal muncul, ada tiga gelombang fitnah. Saya hurai lagi, saya tanya siap-siap. Pernah dengar tak? Hak saya sebut fitnah Ahlas, fitnah Sarra, fitnah Duhaima. Hah? Belum? Ha, saya sebut sini lah, saya sebut. Saya tak tahu di tempat lain kot. Sebelum Dajjal muncul, akan berlaku tiga gelombang ni. Dia tiga serangkai ni. Dia berkembang. Hadis yang sama tuan-tuan tengok pada malam ni, hadis ni dua baris. Tuan-tuan tengok riwayat lain, dia enam baris. Lepas tu dia bersambung dengan hadis yang tuan-tuan baca malam ni. Macam tu.
Yang pandai bahasa Arab boleh tulis fitnatul ahlas. Dia akan keluar hadis atas sekali kunna qu'udan inda rasulillah fa dhakara al fitan fa akthara fi minha. Kepala hadis tu ending dia hadis ni. Ha, tuan-tuan baca malam 28 pula. Hadis 28 ni ending dia. Tuan-tuan tahu apa kepala hadis ni? Kepala hadis ni Nabi cerita beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal. Ada tiga gelombang akan berlaku. Suasana dia, saya cerita secara ringkas malam ni. Nama gelombang pertama Al-Ahlas. Nama gelombang kedua As-Sarra. Nama gelombang ketiga Ad-Duhaima. Hadis yang kita baca malam ni, hadis yang kita baca malam ni adalah gelombang ketiga sehari sebelum kemunculan Dajjal, dan gelombang tu dinamakan gelombang Duhaima. Gelombang tu dinamakan gelombang Duhaima. Dia macam ni. Bila tanda-tanda kecil yang kita dok baca kat surau dengan tuan-tuan ni hak berapa puluh ni, insya-Allah kita habiskan 42 tanda-tanda kecil ni. Ada banyak lagi lah, ada 100 lebih lagi. Habis semua tanda kecil ni, keluar Dajjal. Kalau habis pagi, petang tu keluar Dajjal. Tanda kecil termasuk hadis hak 28 ni. Sekejap tuan-tuan tengok apa Nabi sebut. Bila habis semua tanda kecil yang Nabi pernah ajak, Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat, maka akan keluar tanda besar yang pertama iaitu Dajjal. Sebelum betul-betul nak keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi. Tu kita lega lah sikit. Kan? Yang tu berita gembira untuk orang-orang beriman. Orang-orang soleh. Ada-ada orang bila dia tahu keluar Imam Mahdi, dia tak pergi? Ada. Dia berasa tak penting dan dia berasa ni orang pergi dah jadi lah. Saya tak menghurai lah tajuk tu. Tajuk Imam Mahdi. Rugi. No, kalau kita tak pergi membayar. Kemudian akan berlaku tiga gelombang ni. Dia mula dengan gelombang Al-Ahlas. Ahlas ni tuan-tuan, dia mai gelombang ni bukan Malaysia saja, bukan Madinah saja, bukan Yaman saja, bukan Amerika saja, bukan Australia saja. Bila dia start mai gelombang Ahlas, satu dunia ni merasa, satu bumi ni akan rasa fitnah Ahlas. Fitnah Ahlas Nabi sebut tiga ciri dia. Satu, manusia dalam keadaan ketakutan. Dua, kehilangan dan kemusnahan harta benda. Tiga, kehilangan dan kematian ahli keluarga. Tiga benda ni. Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila. Tak urai dah. Hadis pun nak habis ni. Kan? Tu berita gembira untuk saya. Kan? Tuan-tuan, tak urai dah. Fitnah Ahlas, bila dia berlaku, seluruh bumi akan rasa fitnah ni. Tiga ciri gelombang ini, iaitu manusia akan hidup dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan, hari ini pun ni 2019 ni berasa aman 100% kah duduk dalam rumah sendiri? Tak. Dalam rumah sendiri beza 20 tahun yang lalu. Kita boleh berasa tuan-tuan, 20 tahun yang lalu motor tak di luar, kunci tak buat keluar pun tak apa daripada motor tu. Tak ada siapa curi. Hari ni 2019, dalam rumah orang boleh masuk bunuh. Sifat gelombang pertama sebelum Dajjal muncul yang Nabi sebut Ahlas, tiga sifat. Seluruh muka bumi ni orang ramai dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Punca dia daripada peperangan. Bila Ahlas ni, dia main jadi perang banyak yang lebih besar. Tuan-tuan,
ironi tak ataupun sinonim tak dengan kedatangan Dajjal? Sinonim. Sebab apa? Sebab sebelum Dajjal keluar, siapa keluar? Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi keluar, benda apa yang berlaku? Perang terbesar dunia. Yang Nabi sebut dengan nama Al-Malhamatul Kubra, iaitulah satu peperangan yang kata Rasulullah tidak pernah terjadi perang sebesar itu semenjak diciptakan Adam. Nampak anda? Okey. Bila perang tu besar, maka orang dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan tengok perang dunia satu, perang dunia dua. Kan? Bom sana, atom sini, racun sana, gas sini, macam-macam. Maka manusia dalam keadaan ketakutan. Lama ke ustaz? Lama. Daripada mana ambil kataan lama? Daripada perkataan ahlas. Nabi yang namakan suasana ataupun gelombang itu dengan nama gelombang ahlas. Kata para ulama, ahlas ni dia punya jamak taksir. Dia punya mufrad dia hilsun. Hilsun ialah pelapik yang ada di belakang atas kuda. Sebelum kita tak pelana hak berat, hak besi itu, kita tak pelapik dulu atas belakang kuda supaya belakang dia tak lekat bekas. Tak satu lapis kain, kain tu Arab panggil hilsun. Jamak dia ahlas. Apa kena mengena Nabi ambil nambik nama pelapik yang duduk di belakang kuda yang selalunya orang Arab tak buang pelapik itu? Kalau pelana hak tu orang selalu buang. Sampai di tempat, orang tambat kuda, orang angkat buang. Tapi pelapik tu orang tak buang. Kenapa Nabi namakan gelombang pertama tu ahlas? Kata para ulama, kerana lamanya gelombang itu. Kerana lamanya fasa pertama itu, mungkin makan tahun. Dia punya kelangsungan fasa pertama tuan-tuan. Ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Kehilangan harta benda ketika itu Nabi sebut, tuan-tuan ingat lah. Tak, lepas ni tak, saya tak sebut lah. Dan Nabi sebut dalam hadis lain pula berkait dengan hadis ni juga, Nabi kata ketika itu apabila satu keluarga kehilangan harta benda, hatta la yabqa syai'un min malihi, sehingga tidak berbaki sedikit pun duit dan harta benda dia. Bukan dia bukan habis kira ada lagi dalam simpanan, ada lagi 6,000, tak. Dia habis waktu tu, dia rosak harta benda waktu tu sehingga habis sampai tak berbaki, kata Rasulullah. Ini hak suasana hak perang tadi ni, yang perang tadi. Kemudian habis ahlas. Kemudian kata Nabi, gelombang satu selesai. Selesai ahlas. Mai gelombang dua. Gelombang dua nama dia As-Sarra. Gelombang dua namanya As-Sarra. Nama ini dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang namakan. Sarra ni pula daripada perkataan apa? Daripada perkataan suka. Suka. Macam mana pula tak sat duk perang dengan kematian apa semua ni? Yang ni pun dihuraikan oleh para ulama dengan beberapa keadaan, iaitu yang pertama, tuan-tuan tengok, Nabi sebut dalam hadis yang saya kata panjang tak saat ni, ending dengan hadis malam ni, Nabi sebut fitnah sarra ini dia ada dua fasa. Fitnah sarra ni ada dua fasa. Fasa pertama, kamu akan tengok manusia menjadi lalai disebabkan nikmat, kesukaan tadi. Allah kembalikan nikmat, manusia jadi lalai jauh daripada Allah dengan nikmat yang dikembalikan oleh Allah tadi ni. Tuan-tuan faham tak? Seolah-olah lepas fasa tu dia main satu fasa, manusia jadi jauh dengan Allah. Ni yang ulama sebut, saya tak ubah.
manusia umat Nabi Muhammad jadi jauh dengan Allah disebabkan kenikmatan tersebut. Puncanya, hak ni lagi pelik. Gelombang kedua ada dua fasa. Ni saya duk hurai ni masih lagi gelombang yang kedua, fasa satu. Punca manusia jadi jauh disebabkan nikmat tadi datang daripada seorang lelaki. Lelaki ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang ni pelik. Ahlul bait, darah daging Nabi, ahlul bait. Akan tetapi dia tidak membawa manhaj dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni in awliya iyal muttaqun, kata Nabi. Dia memang darah daging Nabi, keturunan Rasulullah, bukan Sayyidina Hasan Hussein, tuan-tuan, bukan Imam Mahdi. Kan hari ini pun ada orang ahlul bait. Ahlul bait betul-betul keturunan dari bawah Hasan Hussein tu. Tapi ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang fasa kedua ni, tuan-tuan, yang heret umat Nabi Muhammad membuatkan mereka jauh daripada Allah, laki-laki ni, wal'iyadzubillah. Nah, dia darah daging Rasulullah, akan tetapi dia tidak membawa ajaran dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nafikan benda tu. Memang dia keturunan aku, kata Nabi, tapi dia tidak membawa ajaran aku. Tuan-tuan, punya celaru waktu tu. Kan orang nak percaya yang mana ni? Tu kan ahlul bait. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi nasab semata-mata tidak menentukan kebenaran. Nasab semata-mata mesti dilapik dengan ilmu dan iman, baru betul, baru boleh ikut. Sebab apa? Sebab dia hak ni, hak saya sebut ni. Nah, dalam fitnah as-sarra, gelombang yang kedua daripada tiga gelombang tadi, gelombang yang kedua, fasa yang pertama, orang jadi jauh daripada Allah, jadi sesat disebabkan lelaki ni. Habis fasa pertama. Dan fasa yang kedua, untuk gelombang kedua ni, dia ada dua fasa. Fasa yang kedua pula, tuan-tuan, Nabi sebut lagi umum. Lagi ulama tak tahu nak hurai. Tapi Nabi sebut ketika itu, umat aku akan melantik satu orang pemimpin. Karad kawarikin ala dhilak, Nabi sebut. Nabi sebut tu metafora, analogi. Nabi sebut satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil, tulang pinggul ni. Tulang tu besar pi sangkut kat tulang kecil. Sepatutnya tulang kecil tu dia duduk kat tulang besar baru dia kuat, tapi yang besar ni dia sangkut, duduk bergayut. Kata para ulama, apa yang para ulama faham ialah dalam fasa yang kedua, gelombang yang kedua itu, umat Nabi Muhammad akan lantik satu orang pemimpin yang bodoh, tak reti nak memimpin pun, lemah akal fikiran dia, tapi semua sokong dia, semua undi dia, semua sokong dia, semua angkat dia. Kan, hak kumpulan-kumpulan yang cerdik, yang beriman ni tengok, kenapa pilih ini waktu tu, ketika itu, ketika itu. Jadi semua orang ramai-ramai angkat kawan tu, ramai apa tu sokong dia. Subhanallah, ni yang akan berlaku. Kemudian berakhir fitnah sarra. Kemudian dia main fitnah yang ketiga, fitnah Duhaima. Hadis ni, apa yang berlaku dalam fitnah Duhaima? Satu, tuan-tuan dengar. Fitnah Duhaima ni, Nabi kata malam yang gelap gelita. Benda yang pertama berlaku dalam fitnah Duhaima, ketika itu kalian susah untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Ya Rasulullah, siapa yang kena fitnah ni? Nabi kata, la tada'u ahadan illa latamathu latmatun. Fitnah ini akan kena pada semua orang, tak kira yang beriman ataupun yang tidak beriman. Semua kena fitnah ni, sikit ataupun banyak. Dahsyat fitnah ni, tuan. Sebab tu Nabi kata, buat amal ibadah banyak-banyak, segera buat kebaikan. Mai satu masa, mai satu zaman, fitnah Duhaima
semua orang tak boleh buat kebaikan, semua orang susah untuk melakukan ibadah. Hadis ni. Yang tu yang pertama yang akan berlaku dalam dua khidmat. Nombor satu. Lepas tu, bila kita tengok fitnah dua khidmat ni nak berhenti, tamadat, kata Nabi. Setiap kali kita tengok dia nak berhenti, inqadat, tamadat, dia jadi lagi panjang. Subhanallah. Nampak berasa nak habis dah fitnah ni, dia jadi lagi panjang. Fitnah yang seperti malam gelap gelita. Benda yang ketiga berlaku dalam dalam fasa ketiga ni, tuan-tuan, benda nombor tiga yang berlaku ialah waktu tu ramainya orang-orang Islam, pagi Islam, petang murtad. No, bukan murtad yang kecil-kecil, bukan yang syirik khafi ni, murtad hak terang-terang. Pagi puasa dengan kita, petang sudah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Petang kufur. Bukan puasa, kata dia. Wallahi'azubillah. Petang semayang asar dengan kita, bangkit pagi esok, tengok tak Islam dah, kufur. Kufur yang terang. Kufur yang terang. Yang tu benda yang ketiga, yang berlaku dalam gelombang yang ketiga. Nombor empat yang berlaku, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ni hadis ni, tuan-tuan tengok, nah, dia, kita akan tengok ramai orang akan pengguna agama Islam untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit, kata Nabi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil. Nabi kata, nak dapat habuan dunia sikit je, nak dapat 1,000 je, nak dapat 2,000 je, dia sanggup jual iman dia. Jual Islam dia, jual iman dia, kufur dia. Waktu tu nak dapat habuan sikit-sikit ni. Itu benda berlaku. Yang kelima, yang kelima, ini keadaan yang paling susah, no? Yang terakhir, yang kelima dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, fasa gelombang ketiga dua khidmat ni ialah fasa yang terakhir ni, hatta, sehinggalah terbahagi orang kepada fustatain, dua kumpulan. Hak ni yang paling menakutkan, tuan-tuan. Nabi kata kemuncak fitnah dua khidmat, orang terpecah dua. Satu kumpulan, fustatu imanin la nifaq fih, kumpulan orang beriman, tak ada seorang pun fasik dan tak ada seorang pun munafik dalam grup tu. Dan kumpulan yang kedua, fustatu nifaqin la imana fih, kumpulan yang kedua adalah geng yang kesemuanya kufur, kesemuanya munafik, kesemuanya fasik, seorang beriman pun tak ada dalam kumpulan tersebut. Hak ni kemuncak. Hari ni, tuan-tuan, kita duduk dalam satu tempat, ramai orang Islam duduk satu tempat, kita tak tahu siapa betul-betul beriman, siapa yang fasik, siapa yang munafik, siapa yang berdendam dan dengki dengan Islam. Duduk sekali, satu hari, kemuncak kepada kemunculan Dajjal, manusia ataupun umat Nabi Muhammad akan terbahagi dua. Sehingga kan kata para ulama, sekiranya kita pada hari itu berada dalam kumpulan beriman, tuan-tuan, kalaulah waktu tu kita duduk dalam kumpulan beriman, kita boleh tengok satu lagi kumpulan, kumpulan munafik dan kumpulan kufur. Boleh beza ke, ustaz? Waktu tu boleh beza. Ketika itu boleh beza. Dia tak duduk sekali dah. Subhanallah. Nabi kata, ketika mana kalian melihat perbezaan itu. Ini kemuncak hadis ni. Ketika mana kalian melihat dua kumpulan itu boleh dibezakan, maka tunggulah kemunculan Dajjal hari itu ataupun esokkan harinya. Habis hadis tu. Ketika mana kemuncak fasa yang ketiga, kalian boleh melihat dua kelompok itu dipisahkan, satu kufur, satu Islam. Hak Islam ni, tuan-tuan, fasik tak ada, munafik tak ada. Duk belah ni, dia duk belah ni, dia ada dua, dia tak ada. Hak geng atas pagang tak ada. Jaga-jaga hak atas pagang. Sat hak undi belah ni, sat undi belah ni. Jaga.
Tuan-tuan, hari kemunculan Dajjal, dua kumpulan saja. Kamu sokong Islam ataupun kamu duduk belah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Percaya ke tak percaya, benda tu akan jadi. Mesti jadi. Hadis tu hadis sahih. Dan ketika mana kalian melihat dua kelompok ini dengan terang dan jelas, boleh nampak ni kelompok orang beriman, ni kelompok kufur. Fantaziru dajjal min yaumihi aw min ghadih. Maka tunggulah dajjal keluar hari itu ataupun keesokan harinya. Atau kemuncak dah. Lepas tu bila dajjal keluar lagi lebih huru-hara lah. Dia lebih huru-hara. Nas'alullah assalam. Entahlah. Yang tu kemuncak kepada gelombang yang ketiga. Habis. Kemudian kita tengok hadis yang ke-29 yang terakhir pada malam ni. Ini last 29 je. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Maqilin Ibni Yasar. Dia kalau sambung dia tak boleh ada kasratain. Dia kena An Maqil Ibni Yasar. Dia tak boleh ada kasratain. No? Sebab iltiqa'us sakinain. No? Iltiqa' sakinain tak boleh. Siapa yang mengaji nahwu dia tahu. An Maqil Ibni Yasar. Tu baca hak betul ya. Radiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Maqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu berkata, Maqil Ibn Yasar ni sahabat. Yang ni sahabat. Sahabat yang jarang kita dengar. Seumur hidup ni baru dengar kan? Jarang. Dia jarang riwayat. Sahabat ada ratus ribu. No? Ada sahabat tidak riwayat langsung hadis. Langsung tak riwayat satu pun tak. No? Dan ada sahabat riwayat satu hadis ya, seumur hidup dia. Satu ya. Ada sahabat dua. Ada sahabat tiga saja. No? Kata Sayyidina Maqil Ibn Yasar, Rasulullah SAW bersabda, beribadat di waktu huru-hara di tengah kemelut dunia yang dahsyat adalah seperti berhijrah kepada aku. Subhanallah. Apa maksud adalah seperti berhijrah? Dapat pahala macam sahabat Nabi dulu hijrah ke Nabi, ke Madinah tu. Sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Berhijrah kepada aku. Nabi kata berhijrah kepada aku. Sahabat hijrah kepada Nabi ke mana? Ke Madinah lah. Nabi hijrah daripada Mekah pergi Madinah. Semua sahabat ikut. Hijrah kepada Nabi. Semua. Tinggal. Tinggal kerja, tinggal anak, tinggal isteri yang tak Islam, tinggal suami yang tak Islam, tinggal kereta di kota Mekah, tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal KWSP, tinggal ASB. Kan ratus ribu. Boleh ke tinggal? Itulah pengorbanan sahabat. Tuan-tuan. Tuan-tuan kata, mereka tak kaya aku ustaz. Kan? Sahabat tak kaya aku ustaz. Duduk dalam rumah batu, pelepah tamar macam tu. Tuan-tuan sekalian, tak ada dalam Malaysia yang sekaya Abdul Rahman Ibn Auf. Saya tak sebut sahabat lain lagi. Dalam Malaysia 2019 ni, tak ada yang sekaya Abdul Rahman Ibn Auf. Punya kaya dia ni, punya kaya Sayyidina Abdul Rahman. Kena buat tajuk ceramah. Siapa Abdul Rahman Ibn Auf? Kan? Nak tengok kekayaan dia. Ada syak. Maksudnya depa tinggal Abdul Rahman Ibn Auf pergi Madinah tak bawa apa. Kita ke KWSP baru 160,000. Tu duit dia tu. Saya kerja kan, kami tak ada KWSP baru ya ada ni. Kan? Baru berapa ringgit dah. Tak tuan-tuan yang banyak. Tuan-tuan sekalian. Maka sahabat, bila sebut berhijrah kepada Rasulullah, sahabat tinggal rumah, tinggal kenderaan, tinggal tanaman, tinggal pahala besar. Nabi kata, ni berita gembira untuk umat akhir zaman, untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan jauh dengan Nabi. Tak pernah tengok Rasulullah, tak pernah tengok sahabat. Kan? Tapi Nabi kata,
ibadah yang kalian lakukan ketika zaman fitnah ni, zaman ini, ketika zaman huru-hara kemelut dunia, satu ibadah ketika itu adalah seperti hijrah para sahabat kepada aku. Maksud dia, kata para ulama, dapat pahala macam pahala sahabat berhijrah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Cuma masalah paling besar sekali ialah umat Nabi SAW tak buat juga ibadah. Memang beribadah ketika kemuncak zaman fitnah, pahala dia besar. Seperti mana pahala berhijrah daripada Mekah pergi Madinah macam sahabat buat. Persoalan dia, umat Nabi Muhammad hari ini beribadah ke tidak? Mereka buat dak duha yang sahabat buat 8 rakaat? Mereka baca ke Quran dalam bulan Ramadan yang sahabat khatam 20, 30, 40 kali dalam Ramadan? Jawapan dia apa dia? Jawapan dia, ya Rasulullah, kami tak buat. Nak dapat macam mana ni? Memang tak dapat lah. Sebab apa tak buat? Sebab memang susah pada zaman yang jauh daripada Nabi. Zaman yang jauh dengan para sahabat. Zaman yang penuh dengan fitnah. No? Yang boleh buat, alhamdulillah. Yang boleh banyakkan amal ibadah, alhamdulillah. Ni berita gembira yang Nabi sebut. Al-ibadatu fil harji. Ibadat yang mereka umat Nabi Muhammad lakukan ketika kemuncak zaman fitnah. Uru hara, orang tolak Islam, ramai orang tak amalkan Islam, ramai orang tinggalkan solat. Kan majoriti tinggal solat, 80% orang Malaysia tinggal sembahyang. Kan ibadah ketika itu seperti mana dapat pahala sahabat-sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah pi ke Madinah. Alhamdulillah. Tuan-tuan pulun zaman ni, tuan-tuan pulun, kena usaha. Banyak kelebihan yang Allah khususkan. Sudahlah Allah istimewakan kepada umat Nabi Muhammad, Allah istimewakan pula kepada umat Nabi Muhammad yang 1000 tahun jauh daripada zaman kehidupan Nabi, 1400 tahun jauh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada berita gembira yang Nabi sebut pada ketika ni. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Takat tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Kita berhenti pada hadis yang ke-29.